Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari channel Sniper Lele. Jadi hari ini kita tidak hunting, tidak casting, tapi kita mau ini unboxing sekalian review Joran BC Abu Garcia Black Max ini. Kiriman dari toko Oren, punyanya Papa Ruby. Oke, langsung saja kita unboxing. Jadi sebelum kita buka ininya kanan kiri ini, kita lihat dulu apakah ada legend atau tidak. Ya tidak, cuman agak sedikit kepot. Isinya kita di sini dulu, kita lihat lagi, nggak ada lagi. Ini bisa jadi opung. Oke, kita singkirkan. Oke, langsung saja. Wih, ternyata ada ininya, ada bungkusnya, ada sarungnya. Bersia Black Max. Oke, langsung kita buka. Oke, bagian bawah. Lalu nanti kita akan review satu-satu. Oke. Kita juga dikasih untuk tempatnya Abu Garcia Black Max serinya BMC 702 MH. Ya tahulah apa itu. Oke, kita singkirkan dulu. Oke Mas Bro, kita review satu-satu. Ini kita dari bagian paling bawah. Ini ya, bagian paling bawah ini ada logo Abu Garcia. Kemudian ini dilapisi apa ini bahannya tidak tahu. Kemudian ini ada ke barcode. Terus ini yang membedakan antara Joran spinning sama joran untuk BC, ada ininya ini. Kemudian di sini dia ada logo lagi Abu Garcia. Terus ini ada logo Abu Garcia dan ini ada untuk safety lure-nya. Nah, jadi kalau misal supaya tidak kemana-mana soprok kita atau umpan kita, jadi bisa dikaitkan di sini. Ini logonya, ini ya logonya Black Max. Nah ini serinya BMC 702 MHA bla 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 bla. Dan ini, nah ini saya baca dulu ini tulisan Cina ini karena saya lama di Cina. Jadi ini artinya tidak disarankan untuk kita casting
hunting atau mancing pada saat cuaca sedang petir atau sedang hujan, ada petir karena jadi joran ini terbuat dari ada bahannya terbuat dari grafit. Nah, grafit ini adalah bahan untuk juga untuk menghantarkan listrik. Nah, takutnya nanti pas kita sedang casting cuaca sedang tidak bagus, ada petir, nah, nanti bukannya strike ikan tapi strike petir. Oke, jangan sampai terjadi itu karena kita tidak menginginkan itu terjadi. Oke, ini ringnya. Jadi membedakan antara spinning dan BC itu, ringnya BC itu di atas seperti ini. Nah, kalau spinning kan gini tuh. Oh ya, nanti kita akan review juga BC-nya sekarang pasang di sini supaya gimana bentuknya. Oke. Okay? Nah, oke, okay, ini sudah. Selanjutnya kita review lagi ini bagian keduanya yang bagian atas. Sama saja, tidak ada yang colok, mungkin bahannya mungkin ini catnya warna dock dan ringnya ada dari yang ini tadi, ringnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, okay. Coba kita sambungkan. Ini panjangnya sekitar 210. Sip. Mari. Oke. Oke, dan selanjutnya ini ada macam tas tapi ya lumayan tipis. Lumayan tipis dan jahitannya juga kurang rapi, tidak apa-apa. Tapi sebelum pasang BC, kita akan review dulu. Nah, ini BC-nya yang kemarin di video sebelumnya belum sempat kita review. Hari ini kita review. Ini adalah BC Abu Garcia Blacks Max BMB Max 3L. Oke, jadi ini keluaran dari Abu Garcia. Tadi katanya Abu Garcia Blacks Max ini adalah seri terbaru, cuman tidak tahu seri terbaru dari tahun berapa. Jadi teman-teman, buku ini punya 5 ball bearing. Kemudian di rasionya 6.4 banding 1, maksimal dragnya 6 kilo dan beratnya sekitar 200 gram. Ini handle kiri, mari kita coba. Oke, kita coba pasang di jorannya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hamisan. Saya sekarang lagi berada di sawah belakang rumah. Nah, kalau di reviewnya di rumah bunyinya sangat ribut karena di pinggir jalan besar. Nah,
banyak mobil-mobil. Enteng. Enggak. Oke, teman-teman, jadi beginilah hasilnya setelah dipasang AC dan jorannya. Tuh, keren kali ya kan, mantap mantap. Ini unit punya Papa Ruby. Tuh. Jadi teman-teman, sekian dulu unboxing dan review joran BC Abu Garcia Black Max nya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, like jika suka dan subscribe untuk memberi dukungan. Terima kasih, sampai bertemu di konten kami selanjutnya. Oke, wassalam.